Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita mau unboxing sepatu lagi. Sepatu dari Aero Street yang kali ini adalah seri tactical. Untuk sepatu tactical ini bukan produk limited edition dari Aero Street, tapi stoknya yang limited atau terbatas. Jadi untuk stok produk ini di official store-nya maupun di toko yang lain itu sangat-sangat terbatas, bahkan sering out of stock. Karena dari produknya sendiri, dari kapasitas produksinya memang tidak terlalu banyak. Mungkin itu salah satu strategi juga. Yang pasti untuk stok sepatu model tactical dari Aero Street ini memang stoknya tidak terlalu banyak. Jadi bisa juga dikatakan limited, meskipun tidak limited edition dari produsen Aero Street-nya. Oke, langsung saja kita buka. Kardusnya seperti biasa, kardus Aero Street. Seperti ini, dan di sini tertulis seri taktikal dan ukuran beserta warnanya juga. Nah, ini dia sepatunya. Nah, seperti ini. Sesuai namanya, dia modelnya taktikal, khas sepatu model taktikal. Untuk bahannya sendiri mirip seperti bahan jeans gitu, tapi dengan tekstur yang lebih kuat tentunya. Dan di bagian sini berbahan karet, jadi pastinya nyaman saat dipakai. Untuk model depannya seperti ini, dan banyak yang tanya untuk bagian depannya ini apakah terdapat besi seperti pada sepatu safety pada umumnya. Di sini tidak ada lapisan besinya, karena memang ini pada dasarnya bukan sepatu safety, tapi ini lebih ke boot fashion. Jadi yang pasti di depannya ini tidak ada lapisan besinya. Tapi untuk modelnya cukup oke untuk kelas harga di bawah 200.000. Di bagian dalamnya sini polos, di bagian luarnya ada logo seperti ini, bintang 3 dan angka-angka. Saya nggak begitu paham artinya. Mungkin kalian yang tahu bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, seperti ini. Agak susah difokusin. Nah, kira-kira seperti ini. Agak mirip dengan versi AP Boots sebelumnya, karena Aero Street dulu pernah kolaborasi dengan AP Boots yang modelnya hampir mirip seperti ini. Meskipun nggak sama persis.
Dan ini untuk bagian bawahnya. Bagian bawahnya cukup empuk karetnya, jadi kemungkinan besar ini nyaman saat dipakai. Tapi untuk heavy duty atau untuk pekerjaan berat-berat, aktivitas di luar yang sangat berat, mungkin ini tidak terlalu awet. Dan itu sudah wajar karena memang teksturnya dibikin cenderung empuk, jadi lebih ke nyaman dipakai. Tapi kalau untuk sekedar untuk fashion, untuk aktivitas yang wajar, harusnya sih masih sangat layak dan tidak mengkhawatirkan. Untuk talinya sendiri ini cukup panjang karena dia sampai ke atas sini, dan pengaitnya di bagian atas ini dari bahan besi, lebih kuat harusnya ini. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, apabila kalian minat dengan sepatu ini, nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi dengan disclaimer selama persediaan masih ada, karena sepatu ini untuk stok dan produksinya memang tidak terlalu banyak. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Tetap sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.